Yo, aku Ari Kentut Paus dari Kentut Paus Crew, street artist Kota Solo. Kali ini kita akan menggambar di Neverland Guitar. Lokasinya berada di perbatasan antara Kota Solo dengan Kota Sukoharjo. Kita di Neverland Guitar akan menggambar di salah satu tembok di bagian dalam outletnya, menggambar sebuah karakter orang dengan memegang gitar dan ada tulisan Neverland Guitar. Kita mendapat job ini dari salah satu member Kentut Paus Crew yang bernama Gembus. Setelah sampai di lokasi dan melihat spot tembok yang akan digambari, ternyata spot tersebut lebih kecil daripada ekspektasi kita, karena dari foto yang dikirimkan sebelumnya itu temboknya terlihat lebih lebar, lebih luas, tapi ternyata setelah dicek secara langsung temboknya itu sempit. Ditambah lagi pada spot tersebut di atasnya masih ada hook gitar, jadi kita membuat gambarnya tidak bisa maksimal seukuran proporsi temboknya, karena apabila gambarnya dibuat terlalu besar, maka gambar itu akan tertutupi oleh gitar yang nantinya akan dipasangkan di hook tersebut. Sehingga gambar sengaja kita buat lebih kecil, tapi tetap proporsional untuk dilihat. Secara personal gitu pengennya karya kita bisa menjadi semacam trademark ataupun media promosi, jadi setiap orang yang melihat karya kita baik itu di sosial media ataupun secara langsung bisa tahu bahwa itu di Neverland kita. Ngapain ya?